Beginilah suasana kemeriahan pemerintah daerah bersama warga Kabupaten Bengkulu Utara menyambut kedatangan Piala Adipura tahun 2023. Piala diarak mulai dari Bandara Kota Bengkulu hingga tiba di Kota Harga Makmur pada Rabu sore. Penghargaan prestisius di bidang lingkungan hidup dari Kementerian KLHK ini merupakan kali kedua diraih di dua periode masa kepemimpinan Bupati Mian dan Wakil Bupati Ari Septia Dinata. Setelah sukses meraih Piala Adipura di tahun sebelumnya, Bupati Mian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berjibaku menjaga lingkungan, baik dari organisasi perangkat daerah, pihak swasta, dan utamanya masyarakat Bengkulu Utara. Peraihan ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Utara, serta untuk seluruh petugas kebersihan yang sudah bekerja siang malam demi menjaga lingkungan di Bengkulu Utara, khususnya Kota Harga Makmur. Bupati Mian juga mengajak masyarakat untuk tetap terus menjaga lingkungan, minimal untuk peduli dengan sampah, mulai dari hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Mempertahankan ini tentunya lebih sulit. Ya, upaya-upaya yang sudah kita buat 2022, kita pertahankan 2023, dan insya Allah tahun 2024 nanti bisa kita peroleh lagi Adipura untuk Kota Harga Makmur. Ya, ini tidak gampang, kerja bareng, kerja kolaborasi, karena semua dinilai, bukan hanya Kota Harga Makmur, sampai ke kecamatan-kecamatan juga diverifikasi. Untuk itu hindari membakar sampah, hindari membuang sampah sembarangan, dan memisahkan antara sampah plastik, sampah organik, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira ini ya Pak Wabu, kita akan terus mempertahankan ya kesinambungannya dan sebagainya nanti menjadi tugas kerja-kerja kita bersama. Ini satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Satu-satunya di Provinsi Bengkulu, baik tahun 2023 maupun tahun 2022. Insya Allah nanti 2024 dapat lagi. Dalam kesempatan ini, Bupati Mian juga memberikan insentif kepada para petugas kebersihan di Bengkulu Utara yang menjadi simbol lebih dari ucapan terima kasih dari pemerintah daerah atas kerja keras dan dedikasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Novan Al-Qadri, RBTV melaporkan.